Acara silaturahmi komunitas rendam air laut atau Koral Kunyit bertemakan ceria bersama menuju sehat digelar di Pantai Kunyit, Jalan Ikan Terbang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan pada hari Minggu 29 September 2019. Sekitar 100 anggota dengan sebutan Koral Family dari berbagai instansi yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, pejabat, pengusaha, maupun masyarakat biasa, berkumpul bersama di pinggir Pantai Kunyit untuk merayakan hari jadi komunitas yang ke-1 tahun. Ketua Komunitas Koral Kunyit, Insinyur Husni Tamrin, atau yang biasa dipanggil Pak Ci, mengatakan bahwa kegiatan yang diadakan oleh Koral Family merupakan kegiatan terapi air laut dengan berendam dan berenang untuk mencari kesehatan lahir dan batin. Menurutnya, Koral Family hampir setiap hari berendam di air laut, minimal 3 kali dalam seminggu. Di samping olahraga untuk sehat, komunitas ini juga melakukan silaturahmi dan bersenang-senang dengan cara gembira ria dan makan-makan bersama untuk menghilangkan stres di rumah dan di pekerjaan. Sementara itu, Koordinator Pelaksana Haji Mukhlis Bakhsri mengatakan bahwa Koral Family terdiri dari berbagai lapisan, terutama yang usianya di atas 50 tahun. Menurutnya, yang menjadi daya tarik yakni olahraga berenang dan berendam di air laut. Dia menambahkan, berdasarkan testimoni dari para anggota, banyak yang berangkat dengan membawa penyakit. Ternyata dengan berenang dan berendam di air laut, sakit mereka berangsur pulih. Zainuddin melaporkan untuk Lampos TV.